إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, pada satu hari sebagaimana dikisahkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki Arab bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu akan tiba. Kita semua yakin bahwa inna sa'ata la'atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan. Nah, orang ini bertanya kepada Nabi tentang kapan hari kiamat itu akan tiba. Nabi yang ditanya alih-alih menjawab, beliau justru balik bertanya kepada orang itu, ma'adat talaha, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyongsong hari kiamat itu. Kemudian orang ini menjawab, hubballah wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban itu, baginda Rasulullah SAW kemudian mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jemaah sekalian, di mana baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak? Pasti di surganya Allah, tidak mungkin di tempat lain. Maka ketika Nabiullah Muhammad SAW mengatakan anta ma'a man ahbabta kepada orang itu, Nabi secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa siapa saja yang mencintai Nabi pasti akan bersama Nabi di surga Allah. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, jikalau kita ingin di akhirat kelak bersama Nabi kita tercinta di surganya Allah, dan memang semestinya kita ingin bersama Nabi karena tidak ada tempat lain yang layak untuk kita huni sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah kecuali surganya Allah. Inilah yang disebut sebagai ni'mal masir, sebaik-baik tempat kembali. Andai kita ingin, dan kita tentu saja ingin, maka penting bagi kita ini hari memastikan apakah kita ini sudah termasuk seorang muslim yang betul-betul mencintai Nabi.
Sekali lagi, penting bagi kita memastikan apakah ini hari kita betul-betul telah menjadi seorang Muslim yang mencintai Nabi. Apa tanda-tandanya? Pada kesempatan yang mulia ini, khatib menyampaikan dua tanda. Satu tanda paling sederhana, dan yang kedua tanda paling utama. Apa tanda paling sederhana? Tanda kita cinta kepada Nabi paling sederhana adalah gemar kita menyampaikan solawat kepadanya. Inilah, solawat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada perintah Allah yang Allah juga ikut melakukan kecuali solawat ini. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 kita membaca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sekalian, inilah tanda paling sederhana cinta kita kepada Nabi. Jika kita sepanjang hidup tak pernah menyampaikan solawat, mendengar solawat kita diam saja, tak menyahut, bagaimana disebut orang seperti ini cinta kepada Nabi? Jamaah sekalian, dan solawat itu kebaikannya akan kembali kepada kita. Solawat itu diartikan oleh para ulama doa. Meskipun sesungguhnya yang memerlukan doa kita lebih memerlukan kita ketimbang Nabi, tapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, dan kebaikan solawat itu akan balik kepada kita sebagaimana disebut di dalam hadis sahih riwayat Muslim, man shalla 'alayya shalatan wahidatan shallallahu 'alaihi asran. Siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan, man shalla 'alayya shalatan wahidatan, man shalla 'alayya khina yusbihu asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku pada pagi hari 10 kali, wahina yumsi asran pada petang hari 10 kali, adrokahu safaati yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Pada hari di mana kita tidak memerlukan apapun kecuali syafaat. Dan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW jikalau kita sepanjang hidup di dunia ini gemar menyampaikan sholawat kepadanya 10 kali di pagi hari, 10 kali di petang hari. Jamaah sekalian, ini tanda paling sederhana. Kemudian apa tanda paling utama? Tanda paling utama cinta kita kepada Nabi adalah menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tuntunkan, perintahkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh bagi kalian itu pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah hasanah, ada teladan yang baik. Jadi tanda cinta kita kepada Nabi itu menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah dan ittiba kepadanya. Ittiba, mengikuti Nabi. Hakul ittiba. Ittiba kita kepada Nabi juga sekaligus tanda cinta kita kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jikalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutlah Kanjeng Nabi. Dengan ittiba yang benar, hakul ittiba. Maksudnya apa? Imam Ibnu Katsir menjelaskan hakul ittiba itu artinya mutabi'an lahu fi amrihi wa nahi. Mengikuti Nabi di dalam perintah dan larangannya. Jamaah sekalian, inilah bukti cinta kita kepada Nabi yang utama, menjadikan dia sebagai teladan dan kita mengikuti Nabi di dalam cara berpikir dan perilakunya. Jamaah sekalian, Nabi ini manusia yang luar biasa, manusia yang hebat. Michael Hart, seorang guru besar ilmu aeronautika di Universitas Maryland dan Amerika Serikat, tak menutupi kekagumannya kepada Nabi.
ketika dia menyusun 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, dia taruh itu nabi di nomor 1. Nomor 2 Newton, nomor 3 Yesus. Dan ketika dia menyusun, dia tidak melihat apakah pengaruhnya itu baik atau buruk. Pokoknya berpengaruh. Karenanya dalam 100 tokoh itu kalau kita membaca, ada Machiavellis, ada Genghis Khan yang dalam sejarahnya itu membunuh lebih dari 40 juta orang, ada Hitler, dan ada banyak tokoh-tokoh jahat lainnya, Mussolini dan sebagainya. Tetapi nabi ditaruh nomor 1 dan dia mengakui pengaruhnya adalah pengaruh yang baik. Jemaah sekalian, andai kita sebagai seorang muslim tidak kagum kepada nabi, tidak kagum, maka kalah kita dibanding dengan Michael Hart yang notabene adalah seorang Nasrani keturunan Yahudi. Andai kita tidak punya rasa kagum kepada nabi. Tapi jikalau kita ini punya rasa kagum kepada nabi, kagum saja tapi tidak menjadikan nabi sebagai uswah hasanah dan tidak mengitibainya, tidak mengikutinya, maka kita ini sama dengan Michael Hart yang Nasrani keturunan Yahudi. Sama kita. Karena itulah jemaah sekalian, bagi kita seorang muslim tidak bisa tidak, kita ini harus kagum dan sekaligus juga harus menjadikan dia sebagai teladan yang baik, uswah hasanah, dan harus mengikutinya atau ittiba kepadanya. Ittiba, nabi mengajarkan kepada kita sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain ibadah. Maka mestinya begitu juga seorang muslim, tunaikan zakat, laksanakan puasa, tegakkan sholat. Ya mas sekalian, jikalau ada orang Islam dia tidak sholat, ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dia tidak puasa, dia kaya tapi tak mau membayar zakat, tak mau juga pergi ke Baitullah, lalu dia itu meneladani siapa? Dan dia ittiba kepada siapa? Ya mas sekalian, nabi dalam sepanjang hidupnya dia hidup selalu berdasarkan Islam. Dia berpikir dengan dasar Islam. Dia bertindak dengan dasar Islam. Dan semestinya begitulah seorang muslim. Juga dia hidup sepenuhnya berdasarkan Islam. Inilah realisasi dari sumpah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup matiku itu lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Seorang muslim sepanjang hidupnya berpikir dan bertindak berdasarkan ajaran Islam. Jikalau ada seorang muslim dia berpikir bukan berdasarkan Islam, dia berpikir berdasarkan sekularisme, liberalisme, sosialisme, apalagi komunisme, dia bertindak tak lagi mengindahkan ajaran Islam, tak mengindahkan lagi halal dan haram, tak mengindahkan lagi kewajiban-kewajiban, kewajiban ditinggalkan, yang dilarang justru dilakukan, lalu dia itu meneladani siapa? Dia itu ittiba kepada siapa? Ya mas sekalian, nabi itu sepanjang hidupnya hidup penuh untuk memperjuangkan risalah Islam. Dia berjuang untuk Islam, untuk tegaknya Islam sampai akhir hayat. Jikalau ini hari orang Islam itu berjuang untuk sesuatu yang bukan Islam, dia memperjuangkan sekularisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme. Ada dulu orang-orang Islam yang memperjuangkan komunisme. Sekali lagi dia itu meneladani siapa dan ittiba kepada siapa? Nabi dalam sepanjang hidupnya
dalam seluruh aspek kehidupan, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan negara, karena Nabi sebagai seorang Nabi sekaligus juga seorang pemimpin negara, itu semuanya didasarkan kepada Islam. Ekonomi-ekonomi Islam, politik-politiknya Islam, budayanya budaya Islam, dan seterusnya. Jikalau ini hari ada orang Islam yang ekonominya ekonomi kapitalis, politiknya politik Machiavellis, budaya-budaya westernis, sikap beragamanya sinkretis, mengatakan bahwa semua agama sama segala macam, dia itu meneladani siapa dan ittiba kepada siapa. Jemaah sekalian, jikalau terbukti dalam sepanjang kehidupannya dia tidak meneladani Nabi, dia tidak ittiba kepada Nabi, lalu masih pantaskah dia berharap akan hidup, akan tinggal bersama Nabi di surganya Allah? Jemaah sekalian, karena itu sekali lagi ini penting sekali, mumpung hayat masih dikandung badan, pastikan bahwa kita ini betul-betul meneladani Nabi dan ittiba kepadanya. Apapun kata orang, dan mestinya apapun resikonya, sebab ini hari ada banyak tantangan untuk kita-kita yang istiqomah di dalam memegang risalah yang hak ini. Disebut dengan aneka sebutan yang tak senonoh. Garis keraslah, fundamentalislah, radikal-radikullah. Bahkan ini hari tambah lagi sebutan bahwa politik tidak boleh berdasarkan identitas. Lah, identitas kita sebagai seorang muslim itu apa? Ya Islam kita. Karenanya kalau kita ittiba kepada Nabi, kalau kita meneladani Nabi, politiknya politik Islam. Tapi ini hari politik semacam itu disebut politik identitas dan dilarang katanya. Jamaah sekalian, ini negeri merdeka atas berkat rahmat Allah. Tapi kenapa ada kecenderungan sangat kuat, bukan makin mendekat kepada Allah, makin mendekat kepada Nabi, makin ittiba, makin meneladani Nabi, makin menjauh. Jikalau itu yang terus terjadi, maka kita pantas khawatir, wah, negeri ini jauh dari apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia tidak boleh terjadi. Karena itu kita tidak boleh tinggal diam, kita harus mencegahnya. Inilah bagian dari kewajiban seorang muslim, amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu pula yang dicontohkan oleh Nabi, dan karenanya kita meneladani dan kita ittiba kepadanya. Karena Nabi sepanjang hidupnya dia lewatkan hari-harinya untuk dakwah, memperjuangkan risalah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fajal muttaqun. Jamaah sekalian, kesempatan kita untuk kita meneladani Nabi, kita ittiba kepadanya, pun juga kita menyampaikan selawat hanya sepanjang kita masih hidup di dunia. Begitu kita meninggal, selesai sudah, tak ada lagi kesempatan. Tinggallah nanti di akhirat, di padang mahsyar, saat kita dihisab oleh Allah, penyesalan yang datang kepada kita. Baca Al-Quran, baca hadis, bagaimana orang-orang menyesal. Lau kunna nasma'u au na'kilu, kata mereka yang ada di neraka sa'ir. Andai dulu aku itu mau mendengar dan mau mikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, aku pasti tidak akan ada di neraka sa'ir ini. Sebegitu mereka sadar bahwa kesempatan itu hanya ketika hidup di dunia, maka dia memohon kepada Allah, laula akhortani ila ajalin qarib. Dia minta ditunda kematiannya barang sesaat. Mau apa dia? Fa'asaddaqo, mau sedekah dia. Wa akum minas solihin, dan mau menjadi orang yang soleh. Bisa? Tidak. Begitu datang ajal, idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun.
Ketika datang ajal, tidak ada yang bisa memajukan, tidak ada yang bisa memundurkannya. Pas di titik yang ditetapkan oleh Allah, maut datang menjemput, hilang dari kita dan selesai, tidak ada lagi kesempatan. Karena itulah maka penting sekali lagi, sungguh sangat penting, segera kita menata hidup kita menjadi muslim yang sesungguhnya, muslim yang betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya, agar seperti yang dibilang oleh nabi, kita insya Allah nanti akan bersama yang kita cintai, bersama baginda Rasulullah SAW di surganya. Anta ma'a man ahbabta. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa, mohon kepada Allah dengan penuh khusyuk, khutut tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara, wali jamiil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih lana dinan alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur ikhwanana fi Iraq. Allahumma ansur infanana fi Turkiya. Allahumma ansur ikhwanana fi Suria. Allahumma ansur infanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi sa'iril biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma rabbana la taj'al lana fitnatan lil qaumi dhalimin wa najjina minal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'al minal muttaqin al muqarrabin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibarallah innallaha ya'mur